Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita, ikutan kita, idola kita, yang telah mengorbankan seluruh kehidupannya untuk menyampaikan risalah Islam sehingga sampai kepada kita pada hari ini. InsyaAllah tuan-puan dan hati Allah, kita seperti biasa hari ini, malam ini kita sambung kuliah tadabbur Quran. Mudah-mudahan sedikit ayat yang kita bacakan, yang kita tadabbur, yang kita tadabburi dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengingatkan kita tentang akhirat, dapat menjadikan kita hamba Allah yang beriman bertakwa. Insya-Allah mudah-mudahan. Lain lah saya duduk malam tu. Kursi baru. Boleh 2 jam tu. Alhamdulillah. Nikmat. Nikmat lagi. Nikmat rezeki yang Allah berikan. Nikmat rezeki yang Allah berikan, kita manfaatkan. Meja yang buruk kita tukar, kursi pun kita tukar. Jangan kedekut dengan nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan. Ada orang yang kedekut sampai kedekut untuk diri sendiri. Terlalu kedekut untuk diri sendiri pun kedekut. Menyimpan duit, menyimpan harta hingga diri sendiri pun tidak mahu dia habiskan. Padahal harta yang sebenar tadi yang dia gunakan, yang dia simpan belum tentu menjadi harta. Yang dia pegang, yang dia simpan dalam akaun belum tentu jadi harta. Bila ia meninggal, harta itu akan diberi kepada orang lain. Tetapi harta yang sebenar adalah harta yang digunakan, yang diinfak, yang digunakan, yang dimakan, itulah hartanya. Jadi insyaAllah tuan-puan dan rahmati Allah, kita sambung Surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Ada 2 ayat terakhir, ada 3 ayat yang terakhir. Ayat ke-6 hingga ayat ke-8 kita akan cuba habiskan pada malam ini insya-Allah. Boleh buka Surah Al-Bayyinah ayat ke-6 hingga ayat ke-8. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah adalah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka
ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida kepadanya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Masyaallahul azim. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah, minggu yang lalu setelah kita jelaskan sikap orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ahli kitab, mereka mengatakan tidak akan beriman selagi belum turun, sebelum datang bayyinah, belum datang seorang rasul yang membawa bukti, yang membawa keterangan yang nyata. Tetapi setelah datangnya rasul, adakah mereka beriman? Dan setelah datangnya rasul, ahli kitab dan orang-orang musyrikin tetap tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap tidak beriman. Setelah turunnya rasul, tetap mereka tidak beriman. Sedangkan ahli kitab di dalam kitab-kitab mereka telah diterangkan bahawa nanti akan ada rasul yang terakhir, akan ada rasul yang diutuskan untuk kalian. Sudah ada apa isyaratnya di dalam kitab-kitab mereka tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menanti-nantikan ini kedatangan Nabi Muhammad. Menantikan kedatangan Nabi yang terakhir. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, kemudian berdakwah kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka malah berpecah belah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam surah ini seterus itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman kepada orang-orang kafir, dan orang-orang kafir yang terdiri daripada ahli kitab dan orang musyrikin, dan janji orang-orang yang baik dan balasan bagi kedua kelompok tersebut. Ancaman kepada ahli kitab didahulukan di atas kaum musyrikin kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hak Allah atas hak diri beliau sendiri. Oleh kerana itu, ketika orang-orang kafir melukai paha beliau pada perang Uhud, baginda berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Tetapi berbeza ketika baginda terlewat waktu solat asar pada saat perang Khandaq, perang melawan Yahudi. Baginda berdoa semoga Allah memenuhi perut dan kuburan mereka dengan api. Jadi maksudnya di sini, di antara orang ahlul kitab dan orang musyrikin, semalam minggu lepas kita dah bezakan ahlul kitab mereka yang mendapat kitab, sama ada kaum Nasrani atau kaum Yahudi. Ahlul kitab mereka yang berpegang dengan agama Samawi, Yahudi, Nasrani. Sedangkan orang musyrikin, ini kaum Arab jahiliyah yang tidak mengandung mana-mana agama, tetapi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensyirikkan Allah, mereka menduakan Allah, mereka menyembah selain daripada Allah. Ini orang-orang musyrikin. Jadi di antara keduanya ini, kata ulama di dalam tafsir ini, bahawa ahlul kitab, orang yang mendapat kitab, yakni Yahudi dan Nasara, ketika mereka tidak beriman kepada Allah, mereka ini akan didahului azab kepada mereka, akan didahulukan azab kepada mereka dibandingkan dengan kaum musyrikin. Ketika mana
Rasulullah SAW berhadapan dengan kaum musyrikin di perang Uhud, bila Rasulullah SAW terluka, Rasulullah malah apa? Berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Lembut Rasulullah SAW mendoakan kepada kaum musyrikin. Sama juga seperti dia Taif. Kaum musyrikin di Taif, mereka yang mensyirikkan Allah, ketika Rasulullah SAW berdakwah, kemudian dakwahnya ditolak. Ketika mana malaikat Jabal menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maukah aku apa hempapkan gunung-gunung di sekitar ini kepada kaum Taif? Kata Nabi, jangan. Mereka kaum yang tidak mengetahui. Tetapi ketika Nabi berhadapan dengan kaum Yahudi dan Nasara, salah satu ketika perang Khandaq, beliau berdoa semoga Allah memenuhi perut dan kuburan mereka dengan api. Jadi maksudnya orang yang mendapat kitab ini setelah mendapat ilmu pengetahuan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka tidak beriman. Mereka ada ilmu, mereka tahu akan ada Rasulullah SAW, akan datang Nabi Muhammad, Nabi utusan terakhir, tapi mereka tidak beriman. Ini dahsyat lagi. Sisaannya akan didahulukan, sisaannya membanding dengan mereka yang tidak mengetahui. Kaum musyrikin, mereka tidak mempelajari, mereka tidak kitab, tidak tahu bahawa akan ada datang Rasul yang terakhir, mereka tidak tahu. Jadi yang didahulukan azab adalah ahlul kitab yang tidak beriman. Sama juga dengan kalau kita yang mempunyai ilmu terhadap suatu perkara dan kemudian kita tidak melaksanakan, dan kita berbanding dengan orang yang tidak tahu, dan kita yang akan mendapat azab terlebih dahulu. Sebab apa? Kita tahu tapi kita si amalkan. Tanggungjawab ilmu. Kita tahu solat, bagaimana rukunnya, lima waktu dan sebagainya. Dan kita tahu tapi kita tidak buat. Ada orang yang dia nak buat, dia tidak buat kerana dia tidak tahu. Dia tidak tahu bagaimana wudu, dia tidak tahu bagaimana rukun-rukun solat. Perbuatan yang sama meninggalkan solat, tetapi yang didahulukan ataupun didahulukan balasannya adalah pada mereka yang tahu. Jadi inilah namanya tanggungjawab ilmu. Makanya dalam satu hadis kata Rasulullah, la tazulu qadam 'abdin hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan berganjak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanyakan tentang empat perkara. Dan perkara yang keempat, an umruhu, yang pertama an umruhu fi ma afna, tentang umurnya bagaimana ia habiskan. An syababuhu fi ma ablah, tentang masa mudanya bagaimana dia letihkan. An maluhu, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, bagaimana dia dapatkan. Wa fima anfaqahu, dan ke mana dia infakkan. Dan yang keempat akan ditanya apa? Wa an ilmihi, dan tentang ilmunya. Dan akan ditanya tentang ilmunya sebelum kita berangkat. Tidak akan berganjak seorang hamba ke hari kiamat, akan ditanya empat perkara. Dan perkara yang keempat akan ditanya tentang ilmunya, kemudian ditanya apa, ma amila bihi, adakah dia beramal dengan ilmunya, adakah dia beramal dengan ilmunya. Jadi ilmu akan ada tanggungjawab di akhirat. Makanya ulama ataupun pepatah Arab ada menyebutkan apa, al-ilmu bila amalin wa kasyajarin bila thamarin, ilmu bila tiada amal seperti pokok tanpa buah. Maksudnya sia-sialah, pokok ada tapi tiada buah. Jadi ilmu tanpa amal seperti apa, pokok tiada buah. Ataupun wa kasayyarah, ataupun seperti kereta bila steering, seperti kereta tiada steering. Maksudnya ada kereta tapi tidak dapat jalan. Steering yang bukan bahasa Arab. Maksudnya ilmu akan dipertanyakan. Dan ahlul kitab
yang ada ilmu tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan didahulukan azab kepada mereka. Jadi ahlul kitab lebih utama. Karena apa? Karena ahlul kitab lebih utama untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana secara umum mereka beriman kepada agama mereka dan meyakini nabi akhir zaman yang tanda-tandanya ada di kitab-kitab mereka. Jadi dalam kitab-kitab ahlul kitab Yahudi dan Nasara, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil ada diisyaratkan tentang kedatangan nabi akhir zaman dan ada tanda-tandanya. Bagaimana rupa bentuknya, bagaimana nanti datangnya, bagaimana ada tanda-tandanya, dan sudah jelas bahwa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menggigil ketakutan, kemudian baginda pergi kepada Khadijah. Pergi jumpa kepada Khadijah, menceritakan tentang kejadian yang berlaku kepada baginda, bahawa baginda dia didatangi, kemudian dipeluk dengan sangat kuat, sangat erat, kemudian disuruh baca ikra ikra ikra, menceritakan dalam keadaan takut kepada Khadijah. Kemudian Khadijah ini dia punya pakcik, seorang pakcik ini seorang rahib. Rahib maksudnya ahlul kitab. Jadi Khadijah dia ada seorang pakcik rahib ahlul kitab, yang maksudnya yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Dan Khadijah bawa Nabi Muhammad SAW jumpa dengan pakciknya. Siapa nama pakciknya? Warakah bin Nawfal. Kemudian ini pakciknya bila diceritakan, Khadijah ceritakan bagaimana peristiwa yang berlaku kepada Muhammad, apa kata rahib ini, dan apa kata mereka yang rahib ini, maksudnya rahibnya ahli kitab. Sesungguhnya inilah nabi yang telah dikisahkan, yang telah disebutkan dalam kitab-kitab kami, bahawa nabi yang terakhir, dan ini tanda-tandanya, dan ini, dan engkau adalah sebagai seorang nabi. Kemudian kata pakciknya Khadijah, ketahuilah kamu sejak hari ini akan ditentang oleh kaummu sendiri, dan ketika itu kalau aku masih hidup, aku akan menjadi pembelamu yang paling utama, kata pakciknya. Ini ahli kitab yang beriman. Ini contohnya ahli kitab yang beriman. Dia meyakini yang ada dalam kitabnya. Kemudian bila datang Nabi Muhammad SAW, dia beriman kepada Nabi. Tadi kita sebut minggu lepas, Alkitab tadi ada yang pecah belah. Kerana ada yang beriman, ada yang menolak Nabi Muhammad SAW. Contoh yang beriman adalah pakcik Khadijah. Pakcik isteri Nabi Khadijah. Jadi dia beriman kerana dia tahu di dalam kitab dia telah diceritakan tentang seorang nabi dan tanda-tandanya. Jadi seorang ahli kitab yang tidak beriman, setelah dia beritahu semuanya tanda-tandanya kedatangan nabi semua dalam kitab mereka, maka mereka inilah yang lebih utama untuk mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih pantas untuk didahulukan dalam ancaman kerana hal tersebut. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang-orang yang menyelisihi kitab-kitab Allah yang telah diturunkan dan para utusan Allah yang telah diutuskan, maka dari kalangan Yahudi, Nasrani serta para penyembah berhala, tempat mereka pada hari kiamat adalah di dalam neraka Jahannam. Mereka akan menghuni neraka tersebut selamanya.
tidak keluar darinya dan tidak mati di dalamnya. Ha? Jadi para orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi balasannya apa? Akan dicampakkan ke dalam api neraka, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Nah, di dunia kalau disiksa, kalau siksaannya berat, akhirnya akan mati. Siksaan pun selesai. Dan di dunia siksaan yang berat, manusia akan mati. Dan kerana menanggung kesakitan, kesiksaan yang luar biasa, dia akan mati dan siksaannya terhenti. Tapi di akhirat, orang yang masuk neraka tidak dapat keluar dan tidak mati di dalamnya. Maksudnya kekal di dalamnya selama-lamanya disiksa. Orang yang suka marah, suka membulak, suka berbohong, lidahnya dipotong, kemudian tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi, dibakar kulit-kulitmu, masuk dalam neraka. Dalam surah An-Nisa, dibakar kulit-kulit sehingga angus, hancur. Tapi Allah kata apa? Badalnaha juludan ghairaha. Nah, setelah hangus, hancur kulit ini, digantikan dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab, kata Allah, untuk mereka merasakan azab. Jadi orang yang di dalam neraka kekal di dalamnya, siksaannya kekal, siakan mati, sakitnya kekal, mana-mana anggota badan yang hancur ditumbuh semula, dihidupkan semula, mana-mana anggota badan yang hilang diadakan semula. Sebab apa? Untuk mereka merasakan azab, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang hancur segala isi perut dan sebagainya, kemudian diadakan lagi supaya ini berulang terus. Supaya mereka merasakan azab. Ini kekal. Kekal selama-lamanya. Dan mereka itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah seburuk-buruk makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Yang telah diciptakan oleh Allah. Kerana mereka meninggalkan kebenaran, dengki dan membangkang. Oleh kerana itu, mereka akan menjadi makhluk yang paling buruk tempat kembalinya. Paling buruk tempat kembalinya. Seburuk-buruk makhluk. Jadi seburuk-buruk makhluk adalah mereka yang tidak beriman. Dan mereka yang tidak beriman, mereka yang meninggalkan kebenaran, mereka yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang manusia. Jadi seburuk-buruk makhluk adalah mereka yang tidak beriman. Lebih buruk daripada binatang, lebih buruk daripada binatang ternak, lebih buruk daripada kambing-kambing, lebih buruk daripada lembu-lembu, lebih hina kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Jadi tujuan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, tujuan lembu diciptakan untuk apa? Untuk makan, minum, kemudian dia disembelih jadi rezeki makanan orang lain. Dia diciptakan untuk mengembik. Jadi selama lembu hidup, pernah sih dia mengingkari tujuan kehidupannya? Ada sih tiba-tiba lembu mengiau, atau tiba-tiba lembu pula menjembelih orang? Tidak, dia mengikuti apa tujuan, apa sebabnya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak mengingkarinya selama kehidupannya.
mereka sentiasa bertasbih memuji Allah. Ini haiwan, binatang. Sedangkan manusia tadi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tujuan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, kata Allah. Tapi apa yang berlaku? Mereka mensyirikkan Allah, tidak beribadah kepada Allah. Jadi mana yang lebih bagus? Haiwan yang diciptakan dan menuruti tujuannya diciptakan sampai dia mati, atau manusia yang mengingkari tujuan sebenarnya dia dihidupkan? Lebih baik lembu. Makanya kata Allah apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wan nas. Sungguh telah banyak zara'na jahannam katsiran. Sungguhnya kami limpahkan ataupun zara'na kami apa? Letakkan banyak jin di neraka dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka mempunyai hati. La yafqahuna biha, tidak memikirkan dengan hati. Lahum a'yunun, la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata dan mereka tidak melihat kebesaran Allah. Walahum adhanun, mereka memiliki telinga. La yasma'una biha, mereka tidak mau mendengar kalam-kalam Allah, tidak mau mendengar peringatan Allah Subhanahu. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka ini manusia dan jin ini, ulaika kal an'am, seperti binatang ternakan. Balhum adon, bahkan lebih hina lagi, lebih teruk lagi daripada binatang. Sebab apa? Mereka manusia tadi dah diberi hati, diberi mata, diberi telinga, tapi masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari tujuan hidupnya sebagai seorang abid, sebagai seorang hamba. Maka dia jatuh tarafnya lebih hina daripada binatang. Jadi inilah dia seburuk-buruk makhluk. Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu keadaan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan amal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah adalah sebaik-baik makhluk. Jadi orang yang beriman dengan hati mereka kepada Tuhan mereka, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, serta beramal soleh dengan tubuh badan mereka, mereka adalah makhluk yang paling utama. Baik kondisi dan tempat kembalinya. Abu Khairah dan sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahawa orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang lebih baik, yang baik, lebih utama daripada para malaikat. Jadi orang-orang yang beriman, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, derajatnya, kalau dia manusia yang beriman yang baik, lebih mulia daripada malaikat. Jadi manusia tadi dia boleh menjadi makhluk sebaik-baik makhluk, baiknya boleh melebihi para malaikat. Dan dalam masa yang sama, manusia juga boleh menjadi seburuk-buruk makhluk, dan buruknya tadi boleh buruk lagi daripada binatang ternak. Tinggal mau pilih mana satu, nak jadi sebaik-baik makhluk ataupun seburuk-buruk makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaar khalidin fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khashiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan ialah syurga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi balasan kepada mereka yang kelak pada hari akhirat di sisi Sang Pencipta, balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah menempati secara abadi syurga-syurga atau taman-taman yang mengalir air dari bawah pepohonan dan kamar-kamarnya.
mereka tidak akan pernah keluar pergi darinya serta tidak akan mati. Akan tetapi mereka akan kekal dalam kenikmatan syurga dan akan terus menerus menikmatinya secara abadi tanpa batas. Kata jazak tadi maksudnya yang pertama beri balasan yang banyak tanpa kekurangan. Yang kedua bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi orang mukmin yang baik sesuai keperluannya. Jadi sebaliknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dimasukkan dalam syurga. Khalidina fiha abada, dan dia akan kekal di dalam neraka. Perhatikan dalam untuk orang-orang yang kafir tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut khalidina fiha sama tapi dalam orang yang beriman Allah sebut khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi rahmat dan kasih sayang Allah dan keutamaan Allah kepada orang-orang yang beriman tadi, Allah menekankan bahawa mereka ini akan kekal dalam kenikmatan di dalam syurga selama-lamanya. Sampai bila-bila, tidak akan pernah mau keluar, tidak akan mati. Orang yang tua dijadikan muda. Jadi ada satu ketika seorang nenek tua tanya Rasulullah, "Hai Rasulullah, dapatkah aku masuk syurga?" Kemudian kata Rasulullah, "Orang tua seperti kau sidai dapat masuk, si dapat masuk syurga." Menangis nenek tua. Sebab dikatakan apa? Orang tua saya dapat masuk syurga. Menangis neneknya. Kemudian Rasulullah menenangkan nenek tersebut, katanya, "Wahai nenek tua, ketahuilah nanti yang masuk syurga, yang tua semua akan jadi muda. Umur dia pas-pas. Di puncak dia merasakan nikmat umur berapa. Ketika itulah umur yang paling baik dalam syurga. Dan nikmatnya tidak terhingga." Dalam surah Al-Fusilat di dalamnya, "Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta." Apa yang inginkan, apa yang diminta semua dapat. Tajri ini menunjukkan bahwasanya air yang mengalir, jadi air di syurga mengalir. Maksudnya mengalir itu airnya sentiasa jernih, sentiasa bersih. Kalau air yang tergenang kotor, air yang bertakung kotor. Tapi air di syurga sentiasa mengalir, sentiasa bau, sentiasa bersih, sentiasa jernih. Sungai-sungai dalam syurga. Allah meridai mereka kerana mereka mentaati perintah, menerima syariat dan meridainya dengan apa yang telah Dia berikan kepada mereka berupa pahala dan karunia serta pengabulan berbagai permintaan dari apa yang tidak terlihat mata, tidak terdengar didengar telinga dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Maksudnya syurga ini kita bayangkan sangat indah, betul? Dan kita bayangkan sangat indah syurga. Diberitahu tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir, wa fakihatin kathira, ada buah-buahan yang banyak. Kemudian apa bidadari, bidadari, bidadari yang sebaya umurnya. Dan kita diberi gambaran, kemudian kita menggambarkan syurga ini sangat indah. Ketahuilah tuan-puan, yang kita bayangkan ini, syurga itu lebih berkali-kali lipat, lebih indah, lebih cantik, lebih nikmat daripada apa yang kita bayangkan. Kerana apa tuan-puan, syurga tadi tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Yang kita lihat, yang kita bayangkan, yang kita gambarkan ini yang pernah kita lihat. Tetapi nanti di syurga, suatu kenikmatan, satu keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Kemudian satu keindahan yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Yang kita gambarkan sebab kita selalu dengar keindahan seperti mana, keindahan ini apa. Kita pun gambarkan keindahan nanti seperti ini, seperti ini. Padahal nanti di syurga lebih berkali-kali ganda nikmatnya, indahnya daripada apa yang kita gambarkan.
Kerana dia tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Jadi apapun gambaran yang muncul dalam hati kita tentang syurga, indahnya syurga, cantiknya syurga, luar biasanya syurga, itu yang terbersit dalam hati, ya, maksudnya yang terlintas dalam hati. Padahal syurga tadi, indahnya syurga tadi, sehingga tidak pernah terlintas dalam hati. Jadi apa yang terlintas dalam hati kita tadi, itu hanya gambaran yang jauh sekali dengan realitinya nanti di syurga. Karena keindahannya, nikmatnya tadi tidak pernah dapat kita bayangkan. Ini jaza balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya mereka masuk dalam syurga, radhiyallahu anhum, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Jadi ridha Allah inilah yang dicari oleh orang-orang yang beriman. Anak orang beriman, yang tinggi derajat keimanannya, dia melakukan amal soleh, dia orientasinya tadi hanya untuk mengejar ridha Allah. Ada orang yang mengejar beramal soleh hanya untuk mendapatkan syurga, untuk jauh daripada neraka. Tapi orang yang beriman, bertakwa, yang lebih tinggi derajatnya, mereka beramal soleh untuk apa? Untuk mengejar ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekalilah lagi aku dapat syurga, yang penting aku dapat ridha-Mu ya Allah. Ini derajat orang beriman, bertakwa yang paling tinggi. Dia hanya ingin mendapatkan ridha daripada Allah, mengejar ridha ilahi. Dan nanti orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, dan mereka pun waradhu'an, puas, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika liman khasyiya rabbah. Dan ini, kenikmatan ini, keindahan ini untuk siapa? Liman khasyiya rabbah, untuk mereka yang takut kepada Tuhan. Dengan ketakutan inilah manusia tadi akan beringat, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melakukan kebaikan. Jadi innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut pada Allah ini adalah daripada orang-orang yang ada ilmu, berilmu. Jadi dengan ilmu tadi yang kita belajar setiap hari seharusnya menjadikan kita lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakutan ini, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi asbab untuk kita masuk dalam syurga yang abadi selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dhalika liman khasyiya rabbah. Jadi itu dia tuan-tuan, balasan bagi mereka yang tidak beriman, neraka yang kekal. Sebaliknya bagi orang yang beriman, syurga yang juga kekal, abadi selama-lamanya. Jadi kata, ada pepatah kata, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang asing, aw'abirus sabil, atau orang yang singgah dalam perjalanannya. Maksudnya jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Maksudnya di dunia orang asing, dia tidak mau macam-macam. Bahwa ini bukan tempat kembaliku. Kampungku nanti di akhirat, kampungku di syurga. Dan aw'abirus sabil, dan orang yang seperti menyinggah dia sekejap saja. Bagi satu persinggahan untuk kita mendapat bekalan untuk kita masuk ke dalam syurga sebagai kampung, darul akhirah, kampung kita, kampung akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan akhirat yang sebagai apa? Sebagai kampung. Sebab kampung, sebab kita selalu barit sini, barit kampung. Jadi kampung satu tempat untuk kita selalu balik pulang. Jadi akhirat, syurga digambarkan Allah sebagai satu kampung akhirat. Kita harus, orang beriman harus kembali pulang ke kampungnya, yakni syurga di akhirat nanti. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua
dapat berjumpa ya, di dunia seperti ini, beriman kepada Allah, mengkaji ilmu-ilmunya, dan juga kita semua dapat berjumpa nanti di kampung di akhirat, yakni di syurga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah aku lakukan ini hadza wa astaghfirullah wa lakum wallahu rahim. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang kepada saya sendiri. Jadi insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.